Baik, krisis yang dihadapi parti yang paling berpengaruh di Dewan Rakyat dari segi jumlah kerusi, Parti Keadilan Rakyat PKR kini mengorak ke episod baru. Sebenarnya apabila dua program berasingan secara serentak dijadualkan berlangsung. Di talian bagi membincangkan realiti semasa dalam parti ini adalah Profesor Madya Dr. Azizuddin Mohamad Sani, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia, UUM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah makna situasi ini kepada Malaysia Baharu? Saya rasa ini sebagai titik tolak kepada permasalahan politik yang timbul lah apabila parti politik yang menang, khususnya Pakatan Harapan, yang mana kita lihat bahawa parti komponen yang terbesar dalam Pakatan Harapan iaitu PKR, ya, Parti Keadilan Rakyat, mula nampak ada bibit-bibit perpecahan lah kerana merasakan keperluan kepada pemimpin-pemimpin tertentu dalam parti itu melihat kuasa sebagai faktor utama lah dalam urusan parti, ya, berbanding dengan hal-hal berkaitan dengan rakyat lah. So dalam konteks ini kita lihat bahawa ada persaingan lah antara orang nombor satu dan nombor dua dalam PKR lah yang dilihat agak menjejaskan sokongan lah, khususnya di kalangan ahli-ahli parti PKR itu sendiri dan juga yang beri kesan, yang terima kesan kepada masalah ini sebenarnya rakyat, ya, yang mana rakyat mahu melihat parti politik yang stabil, ya, dan juga yang mana parti politik boleh lebih fokus kepada isu yang menjuangkan hal-hal rakyat, ya, dalam Malaysia baru ini, ya, berbanding dengan isu-isu berkaitan dengan perlutan kuasa yang timbul dalam parti-parti politik komponen Pakatan Harapan masa sekarang lah. Jadi maksudnya kita nak lihat dan Malaysia baru yang kurang politiking berbanding dengan perkara-perkara yang lebih untuk merayatkan memamurkan rakyat lah. Jadi dalam kutip ini saya rasa krisis yang timbul dalam PKR sekarang ini tidak mendapat persepsi yang agak tidak baik lah di kalangan rakyat dalam melihat parti PKR itu sendiri dan juga persepsi terhadap Pakatan Harapan secara umumnya lah. Prof, kita nak memahami bagi dua kongres ni sepatutnya apa yang bakal dibincangkan dalam kongres pasukan kedua itu? Biasanya kalau kongres diadakan, selain membicarakan isu-isu berkaitan dengan hal-hal dalaman parti, kan, juga adalah membicarakan berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan rakyat, kehendak rakyat dari segi ekonomi, politik, pendidikan, isu-isu sosial dan sebagainya, kan. Tapi kalau kita lihat dari sekarang ni dalam PKR sepatutnya hanya ada satu convention yang dianjurkan, tapi adanya convention alternatif yang dihadirkan, ya, dan saya rasa ini counterproductif, ya, maksudnya sepatutnya tidak diadakan, dan kalau ada diadakan pun isu yang dibincangkan mungkin banyak lebih mewujudkan satu platform untuk mengkritik kepimpinan yang ada dalam PKR yang ada sekarang lah, ya. Jadi dan terus tinggal, ya, maksudnya isu-isu berkaitan rakyat terus ditinggalkan, ya. So dalam konteks ini saya rasa kalau kita melihat sebelum ini, ya, krisis yang seperti ini pernah berlaku, ya, dalam Barisan Nasional melibatkan MIT dan MCA, adanya intervention yang dilakukan terhadap parti komponen yang bermasalah, ya. Tapi dalam konteks ini kita tidak pastilah sama ada adanya intervention, ya, ataupun campur tangan lah yang dibenarkan lah oleh kepimpinan parti dalam ataupun pemimpin parti dalam Pakatan Harapan lah, ataupun maksudnya ini mungkin kita merujuk pada Tun Mahathir ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mungkin menjadi individu atau yang boleh intervene lah dalam krisis begini, ya. Tapi security yang kita tahu sedia ada ini agak susah lah untuk menyelesaikan masalah yang dalam PKR, kan, kecuali ada konsensus lah yang diambil oleh kepimpinan yang ada sekarang ni lah dalam PKR itu sendiri untuk selesaikan secara baik, ya. Sebab kita tidak mahu sebenarnya, rakyat banyak sebenarnya tidak mahu melihat krisis ataupun ada yang berlaku dalam PKR ni, sebab lagi krisis ini berterusan yang menjejaskan adalah dari segi matlamat kepimpinan negara dan juga dasar ataupun peranan yang boleh dimainkan oleh PKR dan Pakatan Harapan terhadap rakyat, ya. Kita dah lihat rakyat itu dimakmurkan, ya, dan kalau ada krisis begini, rakyat faktor rakyat itu dikesampingkan dan lebih berfokuskan kepada permasalahan kepimpinan yang wujud dalam PKR itu sendiri. Jadi saya rasa komisen kedua yang diadakan ini sepatutnya tidak dilakukan, dan sekiranya dilakukan sebenarnya agak tidak baiklah, tidak sihatlah dalam konteks PKR itu sendiri.